Ini air ini panas ya. Nah, jadi kalian bisa lihat sendiri dengan kita buka ya dalam keadaan mesin hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Auto Yap Channel. Saya akan memberikan tip dan trik cara membuka tutup radiator ya dalam keadaan mesin ataupun engine on ataupun menyala. Nah, jadi yang kita tahu ketika radiator ini tutupnya kita buka, maka dalam keadaan posisi mobil hidup, maka bisa jadi muncrat ya, airnya bisa terbang ke atas dan itu sangat berakibat fatal. Tentunya nanti akan efeknya ke wajah ataupun ke muka jika kita buka dalam keadaan panas ya. Di sini juga ada cautionnya ya, jangan dibuka waktu panas, never open when hot ya. Jangan dibuka waktu panas. Jadi di sini ada larangan untuk jangan membuka tutup radiator ini ketika mesin mobil dalam keadaan panas. Nah, jadi ada tip dan trik yang bisa kita lakukan jika kalian kehabisan air radiator, misalkan ya dalam keadaan mobil menyala ataupun on, kalian ingin menambah ya karena tidak ada air panas, maka kalian ingin menambah air dingin, tentunya kalian harus membuka tutup radiator kalian dalam keadaan mesin masih on ataupun menyala. Nah, jadi di sini kita akan berikan tip dan trik bagaimana cara membuka tutup radiator jika teman-teman pernah mengalami kendala, misalkan perjalanan jauh yang tiba-tiba air radiatornya berkurang tapi kalian harus tambah dengan air dingin tapi mesin mobil masih on. Nah, jadi tentunya kita harus membuka ini dalam keadaan mesin panas ya. Jadi ada tip dan trik yang bisa kita lakukan agar air ini tidak muncrat ke muka. Nah, jadi di sini kalian bisa ikuti trik dan triknya. Di sini kita akan coba langsung saja. Oke. Nah, jadi langkah yang pertama yang harus kalian lakukan ketika mobil kalian dalam keadaan engine-nya hidup, agar air radiator yang kalian buka itu tidak muncul ke atas. Nah, jadi caranya di sini kalian harus menyalakan ataupun kalian harus mengaktifkan AC. Nah, jadi di sini ya. Nah, jadi di sini kalian harus menghidupkan AC-nya terlebih dahulu agar airnya tidak muncul. Jika kalian buka tanpa AC-nya hidup, maka airnya bisa terbang ke atas ya. Itu sangat berbahaya sekali guys ya. Jadi tolong diperhatikan. Nah, jadi di sini kita harus menggunakan kain ya. Kita gunakan kain karena airnya di sini panas dan tentunya mendidih. Oke, kita langsung saja untuk kita buka radiator dalam keadaan mesin ataupun engine-nya hidup ya atau menyala. Nah, jadi caranya di sini kalian harus menggunakan kain, kalian tutup dengan kain karena air ini bisa panas ya. Nah, jadi kalian pusing ke kiri. Nah, seperti ini ya guys ya, pusing ke kiri, putar pelan-pelan. Jadi air ini bisa terbang guys ya. Nah, jadi kalau kalian hidupkan AC, maka kipasnya berjalan. Ini air ini panas ya. Nah, jadi kalian bisa lihat sendiri dengan kita buka ya dalam keadaan mesin hidup, maka air radiator ini tidak akan muncrat ke wajah ataupun ke muka. Dengan satu syarat yang harus kita lakukan adalah supaya AC-nya hidup, maka kipasnya akan berputar guys ya. Nah, jadi itu caranya guys ya. Oke. Jadi kita tutup lagi. Hop. Sudah jatuh. Nah, jadi ini ya, tadinya tutupnya jatuh ke bawah dan sudah berhasil saya cuci. Nah, jadi ini sangat berfungsi sekali ya. Coba kalian perhatikan di mobil kalian, apakah karet ini masih ada? Jika tidak ada, ini bisa jadi salah satu penyebab air radiator kalian akan berkurang nantinya ya. Nah, oke, jadi langsung lagi kita pasang lagi. Oke, jadi langsung kita pasang lagi. Ya, tapi kalian harus menggunakan kain ya. Kalau kalian tidak menggunakan kain, kalian harus berhati-hati karena ini sangat panas. Oke ya, itu sudah terbukti. Kalian bisa lihat sendiri yang tadinya air radiatornya kalau kita buka dalam keadaan mesinnya panas, itu bisa muncul ke atas ya, bisa terbang. Tapi begitu kita hidupkan AC, maka air radiator ini tidak akan terbang. Itu caranya guys ya. Maka kalau kalian kekurangan air radiator, jika kalian ingin tambah dalam keadaan mesin hidup, kalian buka tutupnya, maka kalian harus aktifkan dulu ataupun kalian harus hidupkan AC terlebih dahulu.
Jika tidak, maka air radiatornya akan muncrat. Nah, itu langkahnya guys ya. Nah, oke, jadi selanjutnya kita akan coba matikan. Oke, kita matikan AC-nya, kita off-kan AC-nya. Jangan lupa ya guys ya. Oke, kita off-kan lagi. Dalam keadaan AC-nya off, kalian buka tutup radiator, maka ini akan muncrat guys ya. Nah, jadi itu yang harus kalian perhatikan. Sebelum kalian membuka tutup radiator, maka usahakan AC-nya harus hidup jika kalian ingin buka dalam keadaan mesin menyala. Oke, sekian dari saya Azil. Pamit undur diri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.